Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mustafa wa ala alihi wa ashabihi muftar. Wa inna asdaqal hadith kitabullah. Khairul hadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah. وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة انقطاع. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من السنتنا يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز او في محكم التنزيل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال والفجر وليالي العشر. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال عند الله أدوامها والقلة. وقال ما من أيام ما من أعمال أحب إلى الله فيها إلا في هذه الأيام أي الأيام العشر. قال والجهاد في سبيل الله. قال والجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع ذلك الشيء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مليكات ترمات سبسنيا وتقوصة مستدر Muslimin dan Muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah kita bersua pada pagi ini untuk dalam pertemuan bulanan kita yang anda berhajat pada pagi ini kita apa namanya bawa tajuk umum yang berkait dengan keberadaan kita dalam bulan hajat, khususnya merujuk kepada fasa yang tidak kau penting dengan keberadaan kita tempoh hari sebulan dalam bulan Ramadhan. Bermakna bahawa kita tinggalkan setiga kuliah bulanan kita ataupun menunjukkan bulanan kita yang insya Allah kita izinkan oleh Allah Ta'ala kita akan bawa ke masa-masa datang. Kerana merasa sayang untuk tidak menyebut tentang penanggungi kelebihan ataupun beberapa perkara yang berkaitan dalam keberadaan kita pada tempoh yang penting ini, sehingga Allah Ta'ala menyebut dengan sumpah kataan wal-fajr wal-layali, dengan kata sumpah nak sebut bahawa bila Allah Ta'ala menyebut kata sumpah ini dan kata penting, jadi kita pun rasa menanggung penting fasa kita berada pada sekarang ini, yang silap pada fasa satu ini. Bermakna kita akan bawa apa yang kita telah bawa pada bulan-bulanan sebagaimana lazimnya pada masa-masa akan datang, dan kalau boleh diberikan lanjut pada pagi ini ialah berkait dengan ia lebih kepada koreksi diri atau muhasabah kita kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Ta'ala buat kita ada lebih kuat. Itu sesuatu yang menjadi kelaziman sebagaimana disebut dalam awal juzuk ketiga. Allah Ta'ala mengatakan tilka rasulul fadhlna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kana Allah rafa'a ba'dahum darajat. Ini cerita tentang bagaimana Allah Ta'ala ada buat kita lebih, ada buat kita kuat. Sebagaimana juga ia telah diberikan contoh kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang ada penerima banyak tilka rasul sebagian ataupun begitulah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ar-rasul in jama' taksir pada rasul, yang mana faddalna ba'dahum ala ba'd, kami lebihkan sebahagian daripada mereka ke atas sebahagian yang lain. Sekarang para rasul alaihi wassalatu wassalam yang ada penerima banyak dan wajib kita
prima pada mu'min. Kalau mereka ada lebih ada kuat, sehingga yang lebih disebut sebagai Rasulullah Azim. Ya, kita tengok dalam satu ayat yang lain, Allah Ta'ala sebut, Fasbir kama sabarul azim. Maka bersabar, kamu sebagaimana bersabarnya Rasulullah Azim. Apa pula? Ulul Azmi. Ulul Azmi ini adalah neracanya atau kayu pun ialah mereka yang berdepan dengan cabaran ala dan rintangan dalam menyebarkan agama tauhid kepada Allah Ta'ala lebih hebat daripada sekalian para Rasulullah SAW yang lain. Yang mana antara Rasulul Azmillah Nabi kita sendiri SAW, Nabi Musa SAW, ya, dan sebagainya ini yang akan mempunyai sebuah cream of cream, ya, cream of the cream. Yang kalau kita buat perbandingan, ya, dalam sesuatu kesukaan bersepak ada sebelah orang pemain, dah tentu daripada sebelah orang pemain ini ada cawadu yang disebut sebagai tonggak utama. Ya, kalau tak ada dia ni, kadang-kadang susah. Ya, kadang-kadang bila mana ada dia ni, segala formasi atau rancangan sesebuah kesukaan bermula daripada center itu daripada dia. Barulah boleh bunuh macam mana sesebuah pasukan adalah apa nama ni sesebuah pada. Contoh yang tersebutlah dengan izin, ya, kalau kita di Malaysia kita ada satu kali contoh kan, oleh berkena 10 kosong kan, kan, ya, dah kita apa nama ni meningkat rezeki bila kalah 200 tu, ya. Tapi nak kata bahawa taubat utama, ya, Real Madrid dengan izin juga, Cristiano Ronaldo, Real Madrid minta Cristiano Ronaldo, Barcelona minta Lionel Messi, kita nak sebut bahawa itu menyerah, ya, nak sebut bahawa taubat utama, pemain lain penting juga, ya, tetapi nak sebut bahawa inilah pemain yang dikatakan sebagai cream of cream, ya, begitu juga dengan para Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, ada berlima banyak ini yang waktu kita berlima pada hari ini. Allah Ta'ala pilih lima daripada mereka ini sebagai Rasulullah Azim tersebut dan penanda arahnya begini dan begini. Ya, maka itu tanda bahawa Allah Ta'ala ada buat kita ini ada lebih, ada Allah Ta'ala buat kita ini ada lebih. Sebab contoh ada juga kalau kita sebut, kalau kita sambung dengan berada pada ayat ini, dia kita nak makan seperti buat. Kita ada usaha padi. Usaha padi kan ada usaha tadi, tapi tiba-tiba tak ada orang beli, maka tak ke mana padi. Itu juga kita sebagai pembeli, walaupun kita ada di mana, ya, tapi tak ada orang yang usahakan padi, maka tak makan nasi kita. Nak sebut bahawa usaha padi ada lebih dia. Kita sebagai pembeli ada lebih kita. Jadi daripada usaha padi kepada pengilang kepada pembekal, kepada pemcik, kepada pembeli, kepada pengguna, ya. Dan semua ini ada kelebihan dan kekurangan sendiri yang Allah Ta'ala buat begitu pada kita. Nak suruh kita ni sedeji antara satu sama lain, nak suruh kita kerjasama antara satu sama lain, nak suruh kita kolaborasi antara satu sama lain, nak suruh kita fikir bahawa kita tidak boleh hidup sorang-sorang antara kemuliaan Allah Ta'ala. Ini hidup lama. Baik. Tilka rasulul fadlana ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Salah satu cara, salah satu bukti Allah Ta'ala buat kita dan kita kurang ni bagi para rasul alaihi wasallam ni, contohnya ialah sebahagian daripada mereka ni kakak secara langsung dengan Allah Ta'ala. Minhum man kallama Allah, ayat ini boleh kita lihat dalam tujuh permulaan yang tiba, ya, tilka rasul minhum man kallama Allah, sebahagian daripada mereka kakak dengan Allah Ta'ala secara rasul. Bagaimana kita mengaji dalam surah An-Nazi'at, Allah Ta'ala sebut idhab ila fir'ana innahu tara faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ini satu dialog yang berlaku di Bukit Tursina antara Allah Ta'ala dengan Nabi Musa AS. Dialog yang ada two-way communication, komunikasi dua hal. Kita juga bercakap dengan Allah Ta'ala tapi kita tak dengar apa yang Allah Ta'ala jawab kepada kita. Yang kita sekadar boleh sebut ni Rabbana taqabbal. Taqabbal ni maknanya terima ya Allah, ya Tuhan. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, ya Tuhan, terima
salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, amal ibadah kita, senyum kita, kerja buat kita, semua terima semua. Ya, taqabbal. Berarti kita ni, kalau bolehnya tak tinggal doa. Walaupun kita ni, walaupun hari pun, ya, kita tak tinggal doa. Ya, Rabbana taqabbal minna doa'ana. Innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu tak tinggal doa. Ya. Baik. Minhum man kana Allah sebutkan di bawah sebahagian daripada mereka bercakap secara langsung dengan Allah Taala dan contohnya ialah Nabi Musa alaihi salam. Ya, contoh yang kita sebutkan tadi juga didapati daripada surah An-Nazi'at. Allah Taala sebut idhab ila fir'aun innahu tagha, pergilah kamu kepada Fir'aun kerana Fir'aun telah melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, yang kita telah janji. Ya, apa nama ini dari segi perincian tafsiran Allah Ta'ala sebut, maka katakanlah kepada Fir'aun. Allah Ta'ala ajak ya kepada Nabi Musa alaihi salam, katakanlah kepada Fir'aun. Dan Allah berlaku secara langsung, komunikasi mahalat berlaku secara langsung, tanpa ada kita sebut begitu, tanpa Allah Ta'ala halakah ilah ajak. Allah Ta'ala ajak Nabi Musa, wahai Musa, sebut kepada Fir'aun, halakah ilah ajak wahai dia rompikan fatahsyah. Ya, adakah mahu kamu aku tunjukkan satu dana yang boleh membuat kamu yang suci, ya, yang boleh membuatkan kamu bersihkan diri daripada kesesatan, daripada kegelapan, ya, daripada kemudaratan. Wa ahdiyaka ila rompikan fatahsyah, dan aku tunjukkan kepada kamu ahdiyaka apa nama hidayah, ya, tunjukkan kepada kamu ila rompikan fatahsyah, kepada Tuhan Tuhan, semoga-moga kamu takut. Ya? Dan dua daerah ini adalah contoh yang minum makan dan Allah. Sebagaimana dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala sebut makan dan Allah Musa taklima. Dan Allah Ta'ala telah bercakap dengan Nabi Musa AS. Ya? Makan dan Allah Musa taklima. Baik. Warfa'a ba'dahum darajat, dan kami angkat sebahagian daripada mereka beberapa darjah ke atas sebahagian yang lain. Ya, baik. Begitu juga Allah Ta'ala buat kita, kalau orang lelaki yang diberikan tersendiri, orang perempuan yang diberikan tersendiri, yang mana kesinambungan atau sinanti antara penumur yang jika dipacu dengan bentuk, maka akan membentuk momentum yang pandu, ya, antara seorang individu kepada beberapa individu, yang mana gabungan antara seorang individu kepada beberapa orang individu akan membentuk masyarakat, ya, gabungan masyarakat akan membentuk bumi, gabungan yang akan membentuk negara dan sebagainya. Jadi ini semua disebut bahawa sinergi. Baik, kita dalam setahun kita ada 12 bulan, dalam setahun kita ada 12 bulan sebagaimana disebut oleh Allah Ta'ala, inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahr. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Ta'ala ada 12 bulan banyak. Makna yang kita boleh dapati ayat ini daripada surah At-Taubah, inna 'iddatash syuhur 'indallahi 12 syahr. Daripada 12 bulan dan sekarang kita berada dalam bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini digelar sebagai bulan haram. Orang Arab jahiliyah dulu sebut bulan Zulhijjah ini bulan haram. Bulan Zulhijjah, bulan haram, bulan Rajab, ya, bulan Zulqa'dah. Empat bulan ini digelar sebagai bulan haram. Kenapa digelar sebagai bulan haram? Kerana masyarakat Arab pada waktu dan ketika itu mereka suka sangat berperang. Kenapa suka sangat berperang? Untuk menyebarluaskan pengaruh politik, ya, cara untuk menyebarluaskan pengaruh politik. Dan lagilah masyarakat Arab ini mereka mungkin banyak apa namanya tersebut sebagai kabilah, ya, puak, ya, syu'ab, ya, apa namanya firqah, ya, apa yang disebut sebagai puak atau kabilah. Macam kita Melayu, Melayu satu, ya, Melayu kaum yang disebut Melayu satu, ya, baik, tak campur lah dengan Melayu yang campur-campur tu, ya. Tapi nak sebut bahawa orang Arab pada zaman jahiliyah, cara mereka menyebarluaskan pengaruh politik ialah dengan perang.
Tapi secara tematik bila masuk empat bulan apa disebut sebagai bulan haram, bulan depan adalah bulan jam, bulan haram, bulan jam, mereka akan ceasefire ataupun melakukan gencatan senjata secara tematik kerana menghormati pada empat-empat bulan disebut sebagai bulan haram. Bulan lain pula masuk bulan empat bulan secara tematik mereka akan melakukan gencatan senjata dan kata hormat pada satu-satu bulan. Yang tradisi ini ia berterusan bila mana istilah sampai ke Jazirah Arab atau Seranu Tanah Arab. Ya, pada awal-awal sampai istilah di Seranu Tanah Arab, tradisi ini diteruskan. Cuma kalau kita tengok dalam kitab yang bertajuk Syu'ab Al-Iman, ya, Syu'ab Al-Iman oleh Imam Baihaqi mengatakan bahawa tidak ada salahnya kalau kita berpulang, ada kata kita bersurat terlebih dahulu. Ya, fa'tadu 'alaikum bi misli ma tada 'alaikum. Kalau kita bersurat ya dalam empat bulan haram, maka tidak ada salahnya kita selam balas. Ya, tapi nak cukup bahawa lazimnya tidak baku. Lazimnya tidak baku. Tapi kalau baku, kalau bersurat pun bersurat balas. Sebab itu kalau kita nak ambil kajaran daripada empat bulan haram, apa dalam zaman sekarang ini kita sebut tempat kita ni apa yang disebut sebagai surga dulu, siapa lah dulu. Ya, kalau kita nak betul-betul menghidupkan semula, ya, apa yang disebut sebagai tradisi, ya, walaupun ia lahir daripada zaman Arab dan India, walaupun ia lahir daripada zaman Arab dan India, kita boleh ingat bila mana datangnya Islam ke sebelah tanah Arab, itu tidak semua tradisi yang orang Arab dan India dihapuskan. Ya, ia dihapuskan setakat mana bertentangan dengan syariat Islam. Yang tidak bertentangan dengan syariat Islam tidak dihapuskan. Sebagai contoh, nama bulan-bulan hijrah daripada Muharram sampai Zulhijjah, bila kita cek balik, ada nama-nama yang memang berasal daripada nama Arab, nama dan bersama Arab dahulu. Bulan Zulqa'dah kekal sampai sekarang nama itu. Ya, ada sebut bahawa Islam tidak penting asalnya bentuk, Islam penting kepada isi. Ya, Islam tak tengok sangat bentuk, Islam tengok kepada isi. Termasuklah Islam juga mengumum nama-nama yang kalau disebut nama Abdul Lada atau Abdul Uzza, ini maknanya sama. Ya, hamba pada Lada, hamba pada Uzza, sekadar pasal kita ada hamba pada Allah Ta'ala, itu mengumum. Tapi setakat mana yang tidak bertentang, yang bertentang dengan syariat Islam, ya, setakat mana yang bertentang dengan itu pada syariat. Tersebutkan di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ni apa namanya, bulan terakhir lah dalam kalender hijrah. Ya, cara salah satu kita nak ingat apa namanya kalender hijrah ni ialah kadang-kadang kita tak apa nak ingat ni. Masing-masing anak juga ataupun pada kurang majoriti daripada kita ni ada smartphone. Ya, smartphone, kalau smartphone saja tak ada smart user, tak ada juga. Ya, jadi pada pandangan cari aplikasi, ya, dalam Play Store, ya, yang ada kalender hijrah sekali, ya, dengan kalender masyid. Bahkan kadang kita nak ingat dari sesuatu, kita tak apa ingat pun kalau dia, ya, kecuali bila timbunya belum, bila timbunya iklan Yusuf tadi, ya, iklan promo Yusuf tadi, maka balik ke bulan Ramadan. Ya, zaman sekarang, zaman itu kita tak ada bulan. Zaman sekarang pun tak ada bulan lagi. Tapi nak sebut bahawa bila timbulnya iklan Yusuf, kurma Yusuf tanya pun tak apa kita bulan Ramadan dekat. Sekarang tak ada, tak ada apa-apa lah. Ya. Jadi kadang-kadang kita jadi ikut pun bulan apa dia sekarang. Bulan Zulhijjah ke, bulan Hijrah ke, bulan Muharram ke, bulan Safar ke dan sebagainya. Kita tak apa ingat. Padahal penting kita ingat sebab ada beberapa perkara yang sangat penting pada, ya, kalau kita cakna tentang kalender hijrah. Yang kalender masih sibuk bulan Disember, tapi nak kata selari dengan kalender masih tak boleh lah. Masa sekarang baru bulan September, kita dah boleh hijrah. Ya, maknanya tak sentiasa sama. Jadi nak kata bahawa keluruh kalender penting, bukan keluruh kalender tak penting. Sebab kita bayar gaji, terima gaji, kita bayar asuransi, kita bayar asuransi, kita bayar bil semua, kita guna kalender masjid. Tapi dalam masa sama kita kena ingat bahawa kalender hijrah
sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan pada mukadimah sebentar. Hakul amal pada mukadimah amal ahabu ila Allah fiha illa fi hadhihi al-ayyam ay ayyam al-'ashr. Nabi sallallahu sebutkan dalam hadis riwayat Muslim mengatakan bahwa tidak ada satu amal ibadah yang lebih disukai oleh Allah Taala melainkan amal ibadah yang dilakukan pada hari-hari itu. Ay ayyam al-'ashr, yaitu hari-hari 10. Yaitu hari-hari 10. Sahabat tanya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah. Tidak sekalipun jihad pada jalan Allah Taala. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wala jihad fi sabilillah. Sekalipun jihad pada jalan Allah Taala. Pentingnya penting itu sebut ni fasa atau tempo, dan ia jelaskan illa man kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' dzalika syai', kecuali orang yang berjihad keluar pada jalan Allah Taala dengan jiwanya, dengan hartanya, falam yarji' dzalika syai', tak boleh balik, maknanya dia mati syahid, maka barulah boleh menyamai apa yang disebut amal ibadat yang disukai oleh Allah Taala pada apa namanya hari-hari tersebut. Nah, sekarang ini sebab kita sebut sebab kita baru kaya oleh sebab kita hanya sebab oleh Allah Taala. Kamu jumpa sudah sekali itu satu lah. Yang kedua setahun sekali. Ya, tentu yang kita sedang cakap pada ini setahun sekali. Yang ketiga sebab kali bulan Ramadan telah berlalu dalam kita. Ya, puasa tidak daripada bulan Syawal telah berlalu dalam kita. Sekarang Allah Taala datangkan dengan satu lagi muncul. Ya, dalam bulan Zulhijjah yang modul ini adalah sebagai penutup ya, kita sebelum kita sambut tahun baru, sebelum kita buka buku baru. Sebab itu kita ni kena ada kita sebut sebagai tanah ya, garis masa kita ni. Dan setahun-setahun kita nampak kita ni meningkat ke dia. Kita kena ada. Sebab terkhatib besar pada kita setiap pada hari Jumaat, mari kita sama-sama meningkatkan taqwa kita si Allah Ta'ala, meningkatkan taqwa kita si Allah Ta'ala. Lepas tu kita kena tanya, kita ni semua kita meningkat, umur meningkat, umur meningkat, hablumur meningkat, apa namanya segala lebih asuran meningkat, kita meningkat, sisi kita itu meningkat daripada sisi kecil pada sisi besar, kalau sisi besar, kalau sisi besar sekali semua meningkat. Dia pasal apa takwa kita si Allah Ta'ala ni tak meningkat atau bersedek tu lebih teruk tu. Sebab tu kita kena ada tanda, kita kena ada garis masa, kita kena ada tanda, kita kena ada apa yang disebut sebagai panduan ya, kayu hukum, yastik dan sebagainya. Maka wala jihad fi sabilillah illa man kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' dzalika syai'. Nak kata bahawa dalam setahun kita ada 12 bulan, dalam 12 bulan kita ada satu-satu hari. Sebulan ini kita ada kesepuluh hari bulan. Bulan Ramadan tahun ini kita ada 29 hari. Ya. Ada yang 7 hari, ada yang 29 hari dan sebagainya ini. Jadi dalam setahun dengan satu-satu hari ini, selain daripada bulan Ramadan yang Allah Ta'ala beri kelebihan macam-macam. Dan bulan Ramadan ini, kalau pun kita tak tahu pun, tak mengaji, tak dengan kuliah pun tentang kisah bulan Ramadhan, secara otomatik kita akan tahu bahawa bulan Ramadhan istimewa sebab apa. Sebab bulan Ramadhan lah ramai baru semua subuh wani itu kata aku muka bagi nasi itu, bagi minum buah air, semua semua sekali semua subuh, dia tak laku ya, dan benar-benar lain sebulan lama. Dan bila kita pergi ke jabat orang puasa ya, semua orang puasa ya, tak termasuk orang yang tak puasa atas sebab uzur salat. Nah, ya. Bila kita balik dapat pendapat mazhab Ramadan di mana-mana sahaja, setiap hari bulan ada mana ada minggu sekali atau sebulan sekali nak kata istimewa bulan Ramadan. Walaupun kita tak ada kuliah sekali pun kita rasa ini ada sesuatu pasal pelik daripada bulan-bulan lain. Sebelah bulan lain tak keluar ya, bulan Ramadan sahaja keluar ya. Kemudian ramai-ramai tunggu apa namanya masuk waktu maghrib ya, ramai-ramai tunggu maksudnya waktu maghrib untuk berbuka puasa dan sebagainya. Kemudian malam itu pula ada fadlan min Allah wa ni'mah, ada subhanan malikil ma'bud dan sebagainya. Ini nak kata istimewa bulan Ramadan. Jadi selain daripada bulan Ramadan yang telah berada dalam kita, yang sudah tentu lagi kita akan jumpa dengannya,
sebagai puasa enam dalam bulan Syawal. Puasa enam dalam bulan Syawal ini sebenarnya konsep, ya, konsep. Konsep dan arti kata bahawa daripada puasa 29 hari kita diizinkan baik, ya, kita disuruh baik, bahkan alam puasa satu Syawal. Ya, kata puasa ni mudah, tidak Allah Ta'ala sangat ada dan kita kata saya seminta tak makan, tak minum dan sebagainya, belum bahkan kita jadi tak berhati dan sebagainya, itu mudah sebenarnya. Sebab itu puasa ada hak, ada wajib, ada sunnah, ada haram puasa itu. Ya, jadi dalam Syawal Allah Ta'ala menjadikan satu modal tersebut sebagai apa namanya, wakfim lah, satu modal, satu kelima lah kalau ada dengan izin, ya, sebut kata ini. Sebab daripada kita puasa selama 9 bulan Syawal ni untuk ikat rani apa yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadan, maka puasa ada hari walaupun sunat itu. Ia juga terguna pakai konsep ini ke atas bila kita mengaji bulan Ramadan habis satu Al-Quran. Bulan Syawal paling kurang kita kena habis 6 juz. Bulan Ramadan kita sebentar sekian 30 ringgit baca itu, 30 ringgit baca itu masuk akal. Hidup ini sebagai contoh sunnah hukum sedekah. Bulan Syawal paling kurang kita boleh sedekah 6 ringgit. Dan ini konsep dia. Ya, tiap bulan kita sekian banyaknya dalam bulan Ramadan. Bulan Syawal paling kurang 1/5 boleh kita buat daripada apa yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadan. Bila kita nampak gitu, begitu susun gitu, bila kita buat gitu, maka insyaAllah perjalanan kita tu sebenarnya dia akan makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Baik itulah untuk khatib besar pada kita setiap hari Jumaat 4 kali sebulan ni, kita akan nampak di mana tujuan, apa yang disebut. Ya, tidak sahaja disebut tu. Baik, lepas pada bulan Syawal kita pergi ke bulan Zulqa'dah. Lepas pada bulan Zulqa'dah kita berada pada bulan Zulhijjah. Dan sekarang ni fasa yang sangat penting. Baik, sehingga Allah Ta'ala boleh kita sumpah wal-fajri wal-layalin ashr. Ya, sebuah oleh Ibn Kathir dalam tafsiran kita yang kita rujuk ni, Syekh Dr. Wahab Al-Asqalani mengatakan bahawa wa man wafaqahu, dan sesiapa yang berada pada persetujuan dengan pendapat, bahkan ayat ini memang ada ulama yang pertama mengatakan bahawa ia merujuk kepada satu yang sebenarnya bahawa wal-fajri wal-layalin ashr, adalah satu perkataan yang Allah Ta'ala guna dengan wawul qasam. Wawul qasam, wawul qasam ni bab sumpah, ya, pernah juga disebut di sini. Wawul ni dalam bahasa Arab ada pelbagai maksud. Atas bunyi huruf yang lengkung yang macam itu, yang pakai yang mana kata, ya, yang bunyinya huruf, ya, kalau kita sebut bunyi bila ada bahagian ini huruf, tapi bila kita letak tulisan berkurung tanpa bahagian kita sebut dalam bahasa kita kata bahan mentahnya huruf, ya, huruf, baik. Huruf ni atas bunyi huruf ada beberapa maksud. Huruf ataf, ya, huruf ataf ni wawu ataf ni maksudnya penanda wacana al-ataf, alif dan al-tawfa penanda wacana ni maknanya dan, ya, yakul Muhammadun al-khurza wa syurabun ma'an, Muhammad minum air dan Muhammad pakai roti, atas bukti rupa maksudnya dan. Dan kita bahasa lain sebut penanda wacana ni dan bagaimanapun walau bagaimanapun jika kecuali tetapi oleh begitu namun begitu dan sebagainya, ayat-ayat sambungan. Baik, itu wa utama disebut sebagai wawul ataf. Wa kedua disebut sebagai wawul qasam alif lam qaf sin. Wawul qasam ni maknanya wawul sumpah. Wawul sumpah, bila Allah Ta'ala guna kata sumpah, yang hakikatnya kita tidak perlu sumpah. Allah Ta'ala apa yang disebut dalam Al-Quran itu sumpah. Apa pasal nak sumpah? Tak perlu sumpah. Ini general dulu, macam kita kita cakap, tiba-tiba kita Allah kita sungguh, ya, menipu atau tidak menipu itu kita lah Allah Ta'ala, tapi kita sungguh Allah, kita sungguh, ya, wallahi ini maknanya kita sungguh dalam mana-mana kataan itu, ketika sebelum kataan itu kita sungguh tersungguh wallahi, maka kita sungguh Allah Ta'ala, jenis itu tak bersumpah, tapi bila Allah Ta'ala sumpah dan sungguh, kita sungguh. Jadi kita bila Allah Ta'ala sumpah, nak tunggu penting kita kena bicara bahawa penting. Kalau kita tak ambil cara bahawa tak tengok Allah Ta'ala sungguh, tak sungguh, aku tak ingat, kita punya masalah. Tapi nak sebut bahawa
bila Allah Ta'ala sumpah wala fajr wala yasin, nak kata penting sungguh ni demi pagi dan demi malam yang sepuluh ni ada benda lah. Bila tercek baik berkumpul dan tengok hari dan sesalah pada pendokok antaranya pada pendimah tersebutan ya, tidak ada satu amal malam lebih sekali oleh Allah Ta'ala sebab tak Allah Ta'ala sungguh nak kata dalam setahun dan pada bulan ada dua belah bulan dan ada dua bulan ada satu-satu hari dan tengok 10 hari yang pertama maksudnya dari bukti sungguh sehingga Allah Ta'ala sungguh tadi tempohnya sekarang ini antara perkara yang boleh kita cakna. Kita tak rasa lah cinta kepada perubahan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim AS dan sebagainya bukan kita perubahan kita dia sebab para-para dia dia oleh sendiri dan bahasa mandi dan sebagainya antara perkara yang boleh kita cakna dalam mulai paling kurang lah ya. Satu ini sepuluh jenis. Pertama tentang salat. Tentang salat. As-salat ala al-din. Faman aqamah faqad aqama al-din. Faman tarakaha faqad adama al-din. Pasal salat itu dia agama. Ya, kamu. Yang kedua, salat ini. Salat kamu akan ada dalam proses. Jadi cana tentang salat. Cana macam mana? Cana tentang salat. Salat ini Allah Ta'ala sebut aqimus salat. Dan diri kalah salat. Dan diri ikanlah salat. Qama yaqumu qiyaman wa aqim. Aqim. Ya. Baik. Maksudnya diri ikanlah salat. Diri ikanlah salat. Qama ni. Dari mana kata qama ni. Ia jadi kata qayyiman. Adalah dia bercanggung dari kata qayyiman. Rukuhnya qama. Ya. Macam kita dalam bahasa Melayu. Rukuhnya kata. Bila tamah di dikata. Tamah mengata. Bila tamah berkataan. Itu biasa, bercanggah perkataan. Jadi dia berkata koma ni, dia bercanggah dia panggil. Antara ni lah. Qayyimah maknanya ni lah. Bila Allah Ta'ala sebut waqimus salat dan dirikanlah salat. Maknanya dirikan dalam bentuk nilai. Nilai macam mana? Nilai sebelum tu salat. Bermula salat pada wudu. Ya. Sempurnakan wudu kita. Ya. Bahkan sebelum daripada itu, segala pakaian yang kita pakai untuk solat mesti daripada sumber halal, kopiah itu, baju itu, sakai sumpah itu, apa semua sekarang kita pakai mesti semua sumber halal, tidak setakat itu kena bersih pada najis ya, dan sebagainya. Maknanya itu yang dimaksudkan sebagai waktu solat. Kita kadang-kadang fikir bila nak solat maksud kita akan takbir itu hanya penting yang kita fikir, tak fikir sebenarnya dalam itu macam mana pakaian kita bersih pada hal-hal atau tidak, pakaian kita bersih daripada najis atau tidak, wudu kita sebenarnya atau tidak, nama waktu musyarakat yang itu semua jaga solat ya, jaga solat dan itu bila masuk dalam solat maka kena jaga betul-betul lah ya, dan sebab bersolat ya, dan maknanya itu yang dikatakan sebagai dia sebab bila itu semua dibagi dia itu maknanya dia asyaf dia tempatkan tu dia ya. Segala kecubuan kita, walaupun kita tidak solat, maknanya di luar waktu solat lah. Bukan maknanya walaupun tidak solat, tidak boleh kita semua. Tapi di luar waktu solat, maknanya kita terikat dengan kata, aku sebab bina aku tak boleh. Pasal semayang aku tukar, aku buat bina. Dan sebab kita tak boleh, pasal semayang aku tukar, aku buat bina. Jadi, dari kata solat aku mesti yang asas. Ya. Sebab itulah bila kita dengan Allah Ta'ala sungguh inna salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah pada perbuatan keji dan munkar. Bila salat tetap salat tapi tidak mencegah pada perbuatan keji dan munkar, macam mana salat kita itu dia. Dia tidak bermula seawal kita akan takbir tapi sebelum itu, sebelum dan itu pakaian kita dan bersih memana, pakaian kita bersih atau tidak, untuk kita sepenuh atau tidak, dia bermula seawal pada itu. Baik, salat kamu. Yang kedua kalau kita ni ada apa-apa lewat. Kalau boleh satu yang sepuluh hijah. Kenapa? Sentiasa awal. Pasal Allah Ta'ala sungguh sangat nak kita lakukan pada tempoh. Kalau kita jenis kerja Allah sekejap lewat. Kalau boleh satu yang sepuluh mungkin dia korban sikit. Korban. Korban asal pada perkataan. Korban ni asal pada korban. Korban maksudnya dekat. Dekat. Jadi kita sebut ayat-ayat korban dekat-dekat pula ya, Allah Ta'ala. Jadi kita korban sikit ya, apa nama ni, satu-satunya
kita ni ada awak dan dewa, kita Allah satu Tuhan. Dua, yang ketiga kalau boleh kita jaga solat dua kalau boleh. Walaupun solat dzikir dia mesti solat. Tapi padanya sempat infasa Allah Taala suka pada kita, suka Allah baik lakukan pada kita. Maka kena jaga solat dua. Ya, daripada sebelum ni 35 saja sehari kita boleh jaga solat dua. Satu ke 10 kita boleh jaga 50 sehari kita boleh jaga solat dua. Kalau boleh. Sebab pada tu terpulang dah. Ya, tak nak suka, nak teruskan alhamdulillah. Baik. Dua ke tiga dan apa nak ni. Maknanya jaga kualiti solat ya pada sahur sebelum kita solat, masa kita solat, sempat kita solat ya. Yang kedua adalah kalau ada awal yang lewat maka kita kena awal sentiasa ya. Tak lama ni kita membangun rejim dah sekarang ya, ada beberapa hari dah kami ni dah berlayar dah ya, tak maknanya tempoh beberapa hari dah berlayar untuk kita ni tempoh ni maknanya masih ada masa dah sebut masih ada masa bila-bila orang yang mana akadam tak buat apa-apa puasa benar pun tak puasa ya. Bukan cerita Allah tak nak tangan tidur dulu tu tak kisah. Nah, apa sahaja kita tak kisah dengan Allah Ta'ala. Kita tak hingga dengan Allah Ta'ala. Kita tak berhina langsung dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Jadi hamba macam mana aku dengar, jadi macam ni. Ya, baik. Apa namanya solat? Yang kedua puasa. Ya, puasa ni. Apa namanya kita dah masuk ke tengah. Apa namanya jam. Puasa ni, kalau nak puasa pada sahabat tu saja. Sampai sekarang alhamdulillah tak ada masalah. Sterilin tak ada masalah. Ataupun puasa selahari, puasa Nabi Daud tak ada masalah. Pun tak ada masalah. Ataupun paling kurang puasa hari Arafah. Paling kurang. Dan kerana puasa hari Arafah ni pun tak terlalu besar. Nabi SAW sebut, siap dia punya Arafah. Ya, paling kurang kado dia hari Arafah itu. Sebenarnya dia punya. Membalik tanah siap. Ya. Siapa yang mengenal Arafah, ikut firas senata nanti pembeda, senata nanti ba'dah. Puasa Arafah ini melakukan dosa setahun sepuluh dan tak sempat. Besar pada kata-kata puasa ini, dia belajar satu. Dia belajar satu. Kita ini ada mana dengan selaku umat Nabi SAW. Bahawa ini menanam pada setahun sekali, bukan mana kopi. Ya, tapi, and more infant. Acara setiap tahun. Ya Nabi Musa AS pernah sebut pada Nabi kita sama-sama akal minat dari umat Nuhai Muhammad pasal zaman Nuhai Muhammad ada mana Tuhan ada mana kelebihan kita tengok dalam setahun mana kelebihan Allah ada pada umat itu zaman itu tak ada kata Nabi Musa ya kepada Muhammad ya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak kata bahawa kalau Nabi Musa AS berdiri ya apa yang ada dan pada setahun macam-macam itu kita tak ada tak view ya. Bahkan Nabi Musa AS ini dahilai dan pada dapat pada Allah Ta'ala ya. Ataupun dipilih oleh Allah Ta'ala merupakan salah seorang Rasul kita ni orang biasa-biasa dan lalu kumpli puasa hari Arafah mengakukan dosa sebelum dan mengakukan dosa sempat dan maknanya kita nak sebut bahawa kalau kita tak puasa sehari apa namanya pulang hari sekali tak ada masalah ataupun kita tak puasa sehari tak ada masalah tapi paling kurang kita puasa hari Arafah paling kurang kita puasa hari Arafah dan itulah pada Rasulullah ini jauh ke tempat itu dan itu waktu kita yang dulu belajar ini kalau dia sekejap ya. Dan tempat kita ini sekejap saja belajar tapi sekejap tak sekejap ini cerita lain yang kita nak ambil inilah puasa dan nilai puasa tersebut bayangkan kalau kita buat setiap tahun dengan malam qadar dengan puasa enam dengan puasa Arafah dengan puasa Arafah lagi kita masuk lagi dah ke Allah Ta'ala lepas apa walaupun Alhamdulillah baik itu yang kedua ya, puasa Arafah ini untuk menunjukkan solidariti kita dengan para penjara ya, kerana mereka yang dinalakan untuk berpuasa pada hari Arafah. Ya, pernah satu hari sahabat ragu-ragu Pak, bila baginda sebut tinggalkan penting ini puasa hari Arafah ragu-ragu baginda puasa atau tidak lagi ada datang seorang sahabat lain bawa susu pada baginda ketika tahu baginda menunaikan haji sedang memukul di Arafah bawa susu pada baginda baginda minum susu tersebut baginda minum
Ini nak tunjuk pada kita saja. Bila kita tengok balik, ada ulama mengatakan bahawa kenapa tidak menegakkan kuasa kepada para budak, kerana supaya mereka ini lebih kepada ada tenaga untuk melakukan aku beribadah, ya, ketika mana sedang berhukum di Arafah, ya, ketika mana sedang berhukum di Arafah, dia berarti sebab kuasa itu sahaja. Dan di tanah Arab itu tahu lah alahnya macam mana. Dia berarti kuasa itu sahaja juga, ya, yang kalau kita dah menjadi, kalau menjadi kelaziman cerita lain macam kita kuasa selama sepuluh dalam berapa kita letak tepi sekejap tahu ia hukumnya wajib. Tapi kalau kita tengok dalam Ramadan kita makin meningkat sebab apa? Sebab ia sudah kita biasakan. Tapi tiba-tiba tak kuasa tak tengok kuasa yang rapat, takut dari lembut semacam tak ada terlalu semacam, maka tidak menjalankan kuasa kepada Allah. Dan kita pula digalakkan berpuasa kepada orang-orang yang tidak berkahan diri atas makna menunjukkan saudara itu. Para haji, bakal haji sedang berpenamani, para haji sedang berhubung Arafah. Kita pun sedang puasa di seluruh dunia pada Arafah. Solidariti, semua dimuntung pada nak cari rahmat Allah Ta'ala. Nak cari rahmat Allah Ta'ala. Sebab itulah bila kita faham proses ini, orang yang kita di kita mengaji, orang balik pada hati, kita dapat hati mampu. Maka seolah-olah baru keluar daripada rahim ibu ni nak kata sadiyah minal dan exempted from liability, ya, yang kata diampukan dosa, ya. Bila kita faham proses ni, kita akan nampak bahawa kita sendiri mana kelebihan dan tujuan kita ada kuasa yang apa, ya. Maknanya kita tak apa sedih lah, turun-turun kita faham kita mana, kita ada masalah, ya. Kita tak tahu apa orang balik daripada haji, tak ada masalah, ya, tak bisa. Sebab kita ada puasa hari Arafah dan kita ada pelbagai amal ibadat lain yang telah sungguhkan di awal Allah tadi. Ya, baik itu yang kemudian terakhirnya ialah apa namanya zikir. Sebab disebut oleh baginda, ma'amil apa namanya amal yang habu ila Allahi fiha illa ayyamul ashr, illa fi hadhihi al-ayyam, ayyamul ashr adalah hadis yang lain Allah menyebut bahawa fa'aksiru tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyakkan at-tahlil la ilaha illallah, ya, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah. Maknanya perbanyak sepuluh zikir. Kalau ada sepuluh dan boleh kita tak zikir mana, maka kena zikir lah dalam tempoh ni balik juga. Kalau sepuluh ni banyak dah zikir, kita kena perbanyak, ya. Maknanya itu cara kita meningkatkan, ya, zikir kepada boleh kita zikir pada Allah. Dan kita sebut begitu ni atas sebab masing-masing tahu dan sehari ni banyak orang zikir. Kita tahulah kapasiti kita, kemampuan kita setakat mana. Dan semua bahawa setakat mana tu pun nak kata bahawa kita kena ambil. Dan paling kurang satu ke sepuluh saja ni banyak lah. Atau kau tak pernah buat langsung, buat lah dalam ni. Ya, lepas kita nak buat kita punya masalah. Ya, kita punya masalah. Tapi nak sebut nak ambil masa tu, nak ambil tempoh. Ya, maka membaca la ilaha illallah, sebut Allah Akbar, sebut alhamdulillah. Pada tindak pun kalau kita tak boleh sangat, maknanya bila masuk kereta pasang sini zikir pun, ya, so sekurang-kurangnya bila ada sini zikir kita boleh ikut sekali sekurang-kurangnya, walaupun atas tiga sedara tak sempat sibuk nak kita, ya, atas tiga sedara tak sempat. Maknanya bila masuk kereta pergi tempat kerja paling kurang lah. Ya, pas sini zikir, maknanya bila sini zikir kita boleh ikut sekali, paling kurang. Lepas kalau itu tak ada buat macam tu, nak untuk dari orang ni, mula lah. Ya, baik. Itu yang ketiga, yang ketiga termasuk lah macam Al-Quran kita, selawat kita, ya, istighfar. Ini semua amal-amal ibadah yang kita sebut ni sebabnya Allah tak ada suka. Dalam satu hari, satu ini sepuluh ini jadi antara tempoh yang genting. Saya dan para ulama selama sembilan tahun. Jadi sebelum lepas itu, barulah berakhir dalam hijrah lepas itu sebelum dan pada itu, maknanya kita selalu ada korban dan sebagainya. Lepas itu kita tutup dalam hijrah mana? Husnul khatimah. Ya, baik cara kita tutup buku rekod kita untuk tahun 4076 itu. Baik cara kita tutup buku rekod kita. Baru kita buka buku rekod baru. Dan ia akan berlangsung setahun lama. Untuk kami dengan cantik, buka pada 12
langsung Ustaz Al-Fatihah tutup balik dengan sempurna, buka balik, begitulah dia hidup berterusan. Ya, dan kita sebut begini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya rahmatan Allah Ta'ala, agar kita tidak lupa apa namanya daripada mengambil peluang dan ruang kita. Ya Allah Ta'ala beri kepada kita sekali lagi dalam Ramadan, sekali lagi pada Rasulullah dalam bersama, sekali lagi pada satu dan sepuluh sejah, ya, pada bulan Rejah yang sudah kita sampai kembali dan sebagainya. Jadi kita sama-sama kita ambil sepatah. Kalau kita tak ambil sepatah, aku sangat lah kita tak ambil langsung ke Allah Ta'ala. Kita tak kisah dengan Nabi SAW, kita tak hilang pun kalau kita tak langsung ke Allah Ta'ala. Kita tak kisah kalau kita dicampak dalam api dengan Allah Ta'ala dalam ayat yang berbeda. Jadi dia setakat itulah teman kita pada pagi ini, sekadar ringkas sedikit mana boleh dikongsikan bersama. Ya Allah, moga apa disampaikan pada pagi ini boleh memberi manfaat, boleh memberi pelajaran apa yang baik kepada Allah Ta'ala dan buruk juga kepada Tuhan. Dia ada lima sahabat yang merasa penting. Fahamin Allah, maaf sahabat yang bisa jatuh ke dalam kesinah. Moga apa disampaikan boleh memberi manfaat. Semua untuk kita sama-sama beramal dengannya dan untuk itu sama-sama menyampaikan kepada orang-orang yang tidak bersama kita. Amin. InsyaAllah dan teman-teman datang kita akan sambung daripada kedudukan penyimpulan itu. Aku telah ada wa astaghfirullahaladzim wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syaitan wa rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin wa sallim wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad.